Bagi Anda yang menjual produk atau jasa high brand, maka Anda harus memiliki daya tarik. Daya tarik yang kuat sehingga menarik siapapun menjadi magnet dan Anda pada akhirnya mudah dalam berjualan. Salah satu daya tarik yang harus Anda miliki adalah penampilan. Secara grooming, performance, visual, Anda harus benar-benar tampil secara maksimal dan benar-benar pada level high brand. Kenapa? Customer akan berpikir, apakah penjual ini satu level dengan saya atau tidak? Itulah kenapa para penjual yang sudah berpengalaman, yang menjual produk dan jasanya kepada customer high brand, dia memiliki investasi balik untuk penampilannya. Misalkan untuk bajunya, untuk aksesorisnya, jam tangan, sepatu, dan sebagainya. Kenapa hal ini? Karena untuk menjadi proof, menjadi bukti bagi customer, oh ini penjualnya laris, oh ini penjualnya berkualitas, oh ini penjualnya benar-benar dia menjaga penampilannya, menjaga performance-nya. Sehingga apa? Customer juga akan mengukur levelnya, inilah penjual yang saya cari. Ya. Jadi penampilan itu sangat penting. Jangan bilang, ah saya skill saya mumpuni, saya hafal produk, saya hafal jasa, saya hafal segala perhitungan cicilan, bayaran, dan sebagainya. Visual adalah penting. Pertama kali orang akan melihat penampilan fisik Anda. Orang akan melihat visual Anda. Tentunya bukan apa yang Anda pakai saja, tetapi proporsi tubuh Anda juga harus ideal. Contoh, dari berat badan, bentuk muka Anda harus bersih, dan tubuh Anda juga harus wangi, Anda harus sesuai memakai aksesoris yang benar-benar elegan, sehingga Anda berada di posisi level yang berbeda. Anda menjadi penjual yang berkelas dan dipercaya, membuat nyaman, dan pada akhirnya jualan apapun menjadi mudah kepada customer high brand. Oke? Salam sukses dari saya.